Persiapkan fotokopi KTP, pulpen, dan jarak minimal satu lengan dengan orang di depan Anda. Di sebelah kanan saya ada kendaraan ambulan. Bapak Ibu bisa mendekati kendaraan itu untuk meminta observasi lebih lanjut kepada petugas. Betul sekali Bapak, dan bagi Bapak Ibu sekalian semua yang sudah divaksin dan mendapatkan. Jadi tensinya juga tadi sempat turun kan, jadi 80/60. Tapi untuk sekarang kondisi ini gimana? Ini kita lagi stabilin. Ya, mungkin nanti dari dia tenang, mungkin bisa nanti bisa jadi ada tenaganya. Apa emang karena kondisinya lemah terus terpengaruh dari vaksin itu? Awalnya juga dia bilang tadi tensinya juga rendah. Tapi bisa lolos screening gimana? Kalau untuk screening mungkin tadi lagi bagus atau gimana? Kalau untuk sebelumnya kondisinya bagus. Mungkin habis dari efek dari vaksin. Makanya harus ada penanganan tim medis. Izin, nama siapa, Pak? Saya Andi. Usianya berapa? Andi berapa? Andi Soher. Usianya berapa, Bang? Usianya 31. 31 ya? Ini langsung ditanganin ke mana, Bang? Ke RSUD apa gimana nih, Bang? Enggak, ini kita tangani di sini. Oh, di sini dulu ya? Bagi Bapak Ibu yang